Dede Darmo tumben gitu. Ini dia jalannya. Karena tutup punya. Siap sih. Konden bangun lu siap. Lu bangun nih. Sehingga termal. Ini nanti lah pabrik nih kan nanti ada nih pembangkit listrik nih. Nah nanti dari sini kita ke kanan untuk mencapai Secret Hill sama Gunung Tapak. Kita sembahyang di sini maturan di jalannya masih bersama Mang Sukodono. Ke arah ke kiri ke cilik di Darmo semangat nyugi. Kalau dalam pohon ke tapak lumayan, ke Secret Hill kan enggak, artinya satu jalur ya. Padang sabana ini geothermal yang enggak jadi menek lah supaya lakun. Nah itu patokannya, nanti kita naik lewat drum gede gitu. Itu nggak dikisit-kisit, dikisit ting, kita hilang samping kanan dikisit tuh, paling mana ngalih berarti balas si bijiannya. Ini ngalih kayunya deh, ngelengkat deh. Nggak deh masuk ke drum tuh. Cukup asal? Cukup lah gede itu. Tinggal gelinding ini yang mendang wah. Bantan mau duduk. Kita sembahyang dulu mohon izin sama penguasa alam. Swastiastu. Tongkat. Mau main ngal terowongan deh. Mau tembus deh. Tembus langsung ke puncak. Rintangan pertama. Patuh pun jalan ini. Tembusnya ya, jalannya mulai menanjak, langsung menanjak. Cuman pemanasan ya. Honda Darmo kehilangan tungkat ngalih-ngalih juga. Di ini asa kecat tadi deh. Kok alih-alih di ini deh.
Ikan capan satu arahin. Mendung. Mendung apa kabut? Masih dalam pencarian tungkat. Yuk. Gas yang tepuk ada tuh. Pohon tumbang barusan kayak tumbang. Ini getah nih dulu. Ini apa pohon yang dibakar? Aku ingin begini. Kau ngalih sang deh. Nah, bensap ngalih mulih nah. Jamur kayu dan tadi banyak. Oh, bentuk secara kayu. Jamur. Entah bisa dimakan atau tidak. Kalau mau boleh dimakan, tapi risiko nggak tahu. Ini bonus, ini jalannya landai dulu. Tadi nanjak, sekarang dapat bonus. Ya memang begitu jalan di Muntapak, jangan kaget. Kebanyakan landai, tapi kita muter. Lewat Bendugul juga bisa di kebun raya. Apa buah apa? Buah apel kone sirsa. Kone buah apel. Jo, buah apel itu. Oh, buah apel. Ada bunga buah apel kada ada nih. Ini namanya apa sih teman? Sinawang itu beracun pesing, gatal pesing. Ini kan ada oh. Nanti. Lagi nanya. Tumbang nih. Ya deh. Apa tetap deh mari deh. Ini dang lewat deh. Ini saja. Ada sedikit cahaya masuk. Pohonnya agak besar. Aduh, ketemu kakek-kakek. Kita ini kakek-kakek. Iya. Iya, mantap. Halo, sudah sampai di mana? Wih mantap nih pendaki ini. Gas gas. Halo. Wih mantap. Baru sekitar 20 menit ya. 30 menitan. Gimana deh? Semangat. Semangat. Mantap.
Jos. Kemenangannya Jos. Ini view-nya kawan. Dari sana tadi dari bawah. Belum mencapai pos 1. Jalannya santai. Kita nyantai-nyantai aja. Enggak dikejar waktu. Sambil mencari inspirasi. Kita sampai pos 1. Ini semuanya ambil ya, bantan. Pos 1. Nanti kita lewat kiri menuju Secret Hill. Sini kita jalan. Kanan itu ke tapak. Kita ke kiri nanti. Ya, semuanya dulu ya. Ya loh, ini yang perlu dia mencelup. Ya loh. Ya, gas nanti. Ini 5 menit. Ya, sampai tepuk puncak. Mau bakti itu deh, ada pura deh. Pura Siwa Gening. Kita bukan sekedar mendaki oleh mau bakti maksudnya. Ih, hilang mah dia. Hilang ya. Oh, mau tumpuk kena ini. Kita sampai akhirnya, guys. Ini dia puncaknya. Hel, mantap Pak Mang. Lumayan. Setengah jam. Hel, Dharma mantap. Oh, view-nya bagus. Tuh tinggal. Tuh. Mantap tuh. Kita istirahat. Kita sudah sampai nih. Nah. Kita nge-camp dulu. Ngopi-ngopi dulu. Ngopi. Gas lagi. Perjalanan kedua ke Gunung Tapak. Sekarang kita balik dari ke pos 1 dulu. Mau ke Gunung Tapak. Jalan menurun soalnya makanya enggak kena. Pandangan agak berbeda dadanya, Pak. Ya. Ya, kita balik lagi di pos 1. Kita naik ke Gunung Tapak.
Ya, gitu. Satu-satu dulu ya. Itu belum. Masih. Hoi. Nanjak lagi. Mantap, mantap, nanjak lagi. Kita cari puncak kedua di Gunung Tapak. Ya, lanjut. Halo. Semangat, semangat, semangat. Gas. Semangat menuju puncak Gunung Tapak. Ayo, tinggal 15 menit lagi. Let's go. Tidak boleh menyerah. Mari kita gas. Halo, saya mati, Pak. Ya, dari Banyuwangi. Ya, ampun, kotor lagi. Oh, tidak apa-apa. Nggih, nggih, terus, terus. Ya. Saya dari Banyuwangi. Banyuwangi. Tapi sudah lama di Jawa. Ngerti masih Bapak, tidak usah mandi, Pak. Ya, terus, terus, lanjut. Oke. Yeah. Sehat dulu. Lihat pemandangan yang menakjubkan. Kita masuki alami asri, memasuki hutan lumut. Kemungkinan sekitar 100 meter lagi. Ini teman-teman kita lagi latihan lumut. Pendaki muda akan mengikuti meneruskan jejak kita yang sudah senior. Ternyata tidak mau bunyi kawan. Oh, mau, mau. Mau sedikit. Oh. Nanti daftar ke CTI ya. Daftar ke CTI. Apa itu namanya program ini? Oh, nanti soto. Oh, soto. Masuk gua, guys. Jalur menuju jalur pendakian lewat Blugu Kebun Raya. Kebun Raya. Ini anggota Kebun Rayanya. Nah, sudah. Akhirnya kita sampai. Oh, mereket ngendah ya timpal kena nyanan. Uyang itu keles itu. Oh, view-nya guys. Sayang kabut, kita nggak bisa lihat danau. Ini
lihat gunung lain juga nggak bisa. Ngebut. Putih. Nah, akhirnya kita sampai, guys. Yes. Iya. Yeah. Ya, kita lihat view dulu ya. Kamu lihat itu. Assalamualaikum. Kancing. Maaf mengganggu nih. Assalamualaikum. Pinjam tempatnya. Ini punya lampu nih. Kita asal. Ya, mantap, kita sudah sampai. Ya, selamat deh. Ya, tas. Hey, ya, ya. Sudah kita sampai. Kita ya. Kita sudah sampai. Rencananya kita sembahyang di sana. Di pura itu. Namanya Puncak Trapebang. Ini biasanya di sini adalah makam keramat Wali Pitu. Sini dikunci, guys, nggak bisa masuk. Ini makam. Ini kalau ada yang jaga biasanya dikasih kita ziarah. Ya, assalamualaikum, Mbah.